Inilah dia sayur bucai sudah masak. Sayur kegemaran orang Iban, antara sayur kegemaran orang Iban. Mantap tu, nak sabar tu lagi. Kak belawak kata terbaik, mantap. Tekan butang subscribe, guys. Terima kasih. Hello semua, bertemu lagi kita di dalam channel saya, Sempulut Umai Channel. Nama berita kita, apa kabar kamu orangnya? Nah, kita bini aku mula nama energi yang mula daun namanya. Nya lah bucai nya. Bucai manuak bucai baru sarito. Ya makan manuak bucai lege. Okey. Stay tune bersama Sempulut Umai Channel. Bekenis taya mak ya manuak sekali tau. Lege kita medak ya. Okey. Mantap bucai sayuran Borneo. Gulai ngau manuk pepat pun ngam gak tau. Oh, ya, ya, iki gaya kayaknya ngamatnya. Eh, inilah dia sayur bucai. Saya bahan-bahan tumis dia ni. Halia dan cili putih. Okey, mantap. Okey, kita nak masak bucai. Bucai tumis halia, cili putih. Okey, kita masukkan minyak. Kita biarkan minyak ni panas dulu. Baru kita masukkan bahan tumis dia. Bahan tumis dia ada bawang putih, halia, cili putih. Itu saja bahan tumis dia. Okey. Okey, minyak sudah panas. Kita masukkan bahan tumis dia. Ada lagi ikan bilis. Ikan bilis, bawang putih, halia dan cili putih. Okey. Masukkan bawang putih. Kacau lagi. Kita masukkan satu per satu. Tukang masak dari Jerman beraksi lagi. Ini dia tukang masak dari Jerman. Serius muka dia. Okey, masukkan halia. Halia kena banyak. Kita masak dia tumis halia, cili putih. Masukkan satu persatu. Ya, naik bau dulu. Okey, kita masukkan cili putih. Okey, kita tumis dulu sehingga bahan semua bahan ni tadi naik bau. Okey, bahan-bahan kita sudah naik bau. Kita masukkan sayur bucai. Inilah sayur kegemaran orang Dayak, orang Iban. Nanti digulai menurut pepat pantok sayur itu sedikit mantap. Masak sayur itu tak lama, sekejap aja. Lalu terus tambahkan serbuk perasa Maggi. Guna serbuk perasa Maggi saja. Kita tak guna bahan asas dia seperti garam dan beceng. Kita guna serbuk perasa Maggi saja. Okey. Nah, tengok. Sudah engkasik. Tukang masak sudah engkasik.
Tumis. Sedap. Nah, ini sedap saja masak. Okey. Tengok sekejap saja. Dah masak dah. Kita tutupkan api. Okey, kita ambil piring, masukkan kat dalam piring. Okay, kita tunggu masak. Nah, inilah dia. Nah, sayuran mantap, bucai tumis halia ikan bilis. Okey. Hui, terbatuk lebannya. Inilah dia. Bucai tumis halia ikan bilis. Bucai tumis halia cili putih sudah siap. Nah, mantap. Okey. Jangan lupa like, komen dan subscribe Sempulut Umai channel. Berjumpa lagi kita di next video. Mantap. Bye-bye.